Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kota Madinah. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, diberikan kelancaran usaha dan rezeki yang berlimpah. Di siang hari ini saya akan menengok orang-orang yang iktikaf di dalam Masjid Nabawi seperti apa. Ini detik-detik mau habisnya Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini ada jamaah orang Indonesia juga. Insya Allah ini mau ke masjid ya teman-teman. Saya akan masuk di pintu 338 pada kali ini, pada hari ini. Insyaallah ini habis Jumatan tadi teman-teman. Ayo kita lihat ke dalam masjid, orang iktikaf seperti apa di dalam Masjid Nabawi. Kita penasaran kan? Yuk kita lihat ke dalam Masjid Nabawi yuk. Ini pintu lurus ke sini menuju pintu perempuan. Pintu laki-laki sebelah sana, pintu 20. Masya Allah, ini ada orang Indonesia. Masya Allah. Halo adik, Indonesia kah? Masya Allah. Oh Malaysia, Masya Allah pakaiannya. Ya teman-teman ya, ini orang Malaysia bawa anaknya. Masya Allah, berpakaian ala-ala Arab. Ini orang-orang pada tidur kalau di luar ya teman-teman. Insya Allah, coba kita lihat di depan kita ini. Masya Allah, ini untuk takjil buka puasa ini. Masya Allah, ini Masya Allah. Kaif halukum habibi. Masya Allah, ini subhanallah, dari siang jam 2 sudah masuk. Indonesia? Yes, Indonesia. What happened? Ya, ada orang. Assalamualaikum. Salam Bapak ya. Ya, kami bisa minta tolong. Iya, dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Kenapa Bapak? Saya kehilangan semuanya. Semua tinggal di hotel, lupa saya. Oh, gitu. Bentar, ini saya minta telepon ini nomornya. Pak. Bentar teman-teman ya. Saya cek dulu. Ini ada Bapak kesalahan lagi teman-teman. Tadi ada orang Indonesia, Bapak-bapak kesasar. Sudah dari semalam kesasarnya, nggak pulang-pulang, nggak tahu nama hotelnya. Bapak itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa ID card, tidak membawa tas atau apa, tidak membawa HP. Jadi bagi travel-travel atau yang umroh, jangan lupa ID card-nya. Perlengkapan-perlengkapan dari travel harus dipakai, karena di ID card tercantum nama travelnya dan pasti ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kalau tidak memakai apa-apa, yang menemukan orang kesasar tersebut susah untuk mau diantar ke hotel mana, karena hotelnya juga tidak hafal. Ditanya nama hotelnya juga nggak tahu, kartu hotelnya juga nggak paham. Yuk kita akan masuk lagi ke dalam masjid. Kita akan lihat seperti apa orang-orang yang iktikaf di dalam Masjid Nabawi di siang hari. Kalau yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita akan masuk ke pintu. Baik Pak. Masya Allah. Coba lihat teman-teman. Lihat teman-teman, orang-orang pada tidur di tiganya. Tiduran. Masya Allah. Ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri saya pada tidur. Ya Allah, pada tidur semua di siang hari. Masya Allah, tidur. Coba nih lihat kita di sebelah kanan, di sebelah kanan kita
tidur ya teman-teman ya, ada yang tiduran tapi mulai dibangunkan oleh polisi ya, oleh penjaga, oleh polisi ya, dibangunkan, nggak boleh tidur katanya itu. Coba ya, kita lihat udah mulai dibangunkan nih, udah dibangunkan sama polisi ya katanya. Ini coba lihat ya, disuruh jangan tidur ya. Ini teman-teman, tapi yang di sebelah kanan itu tadi udah mulai dibangunkan, ini pada tiduran semua.